Halo para pengamat, kembali lagi di channel Pengamat Gagal. Kali ini kita akan mengamati film yang telah diblokir. Seiring berkembangnya dunia fana ini, semakin banyak kategori-kategori pesan-pesan dan makna yang dihasilkan dari sebuah film. Tak jarang ada beberapa film yang menjadi kontroversi bagi para penggemar film. Bahkan bisa menjadi kontroversi bagi negara sehingga film tersebut diblokir oleh pemerintah. Bahkan ada di sebuah negara yang memenjarakan rakyatnya jika menonton film yang telah diblokir oleh pemerintah. Waduh, serius amat nih film bang, itu film apaan sih bang? Aku jadi kepo nih. Sebelum kita bahas ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya para pengamat. Inilah 3 film dengan segala kontroversinya. Number 1, Crash Landing on You. Film drama Korea Crash Landing on You merupakan salah satu film yang cukup populer di Korea Selatan. Film yang tayang pada 2019 tersebut laris di beberapa negara termasuk Indonesia yang menjadi penonton setia film ini. Namun film ini justru membuat Korea Utara kewalahan karena ada sebuah ungkapan yang dianggap menyinggung Kim Jong-un, Presiden Korea Utara. Waduh bang, tampaknya film ini sangat sensitif banget ya. Ya, memang benar, karena film ini mengambil isu korut dan korsel. Perkataan yang mengakibatkan korut tersinggung adalah The General pada sebuah adegan filmnya. The General pada film ini mempunyai banyak makna. Apakah kamu seorang jenderal atau kamu jenderal atau siapa? Itulah makna yang ditimbulkan pada suatu adegan percakapan Are you general? Kalimat itulah yang dinilai sebagai suatu sindiran seakan-akan mempertanyakan siapa yang mati dan menjadikanmu jenderal. Kamu pikir dirimu seorang jenderal atau orang yang penting? Pertanyaan tersebut seolah diajukan pada Kim Jong-un yang selalu menjadi kontroversi. Ungkapan dari film itu kini banyak digunakan warga Korea Utara untuk mengkritisi Kim Jong-un. Meski otoritas menganggapnya sebagai pelanggaran hukum, menurut rumor yang beredar, warga Korut bisa masuk penjara jika melakukan hal tersebut atau kedapatan menonton film itu. Aduh, untung aku orang Indonesia bang, bisa nonton sepuasnya deh. Hahaha. Nomor 2, Jejak Khilafah di Nusantara. Film Jejak Khilafah bercerita tentang hubungan Indonesia yang berkaitan dengan Khilafah Islamiyah, terutama pada masa Utsman. Film ini disajikan dalam bentuk dokumenter dan diangkat dari data-data otentik yang tercantum di dalam skripsi milik sejarawan Niko Pandawa. Hal ini banyak mendapatkan kritik dari netizen. Melihat hal ini, Prof. Peter sebagai sejarawan sangat marah karena hasil penelitiannya ikut dilibatkan pada film ini tanpa izin. Menurut saya ini sangat menjijikkan karena berupaya untuk mengarang sebuah narasi sejarah yang sama sekali tidak didukung oleh kenyataan, menurut Prof. Peter. Ya, begitulah kontroversi pada film ini. Sangat banyak pertentangan yang ditemukan. Number 3, The Year of Leaving Dangerously.
Film ini adalah sebuah film tandingan dari film Pengkhianatan PKI yang dibuat di Indonesia dan disutradarai oleh Arifin Syenur pada tahun 1970-an. Narasi yang diciptakan film ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari film PKI yang ada di Indonesia. Namun film ini diblokir oleh pemerintah Indonesia pada saat itu karena film PKI dari Indonesia lah yang menurutnya sangat benar. Pada saat itu tidak ada satu versi pun yang dianggap benar kecuali versi sejarah yang ditulis pemerintahan Pak Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Mungkin Pak Harto gak mau ada penafsiran yang berbeda terhadap peristiwa sejarah itu, Bang. Sekian dulu untuk video kali ini ya para pengamat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, Pengamat Gagah.